يا معشر المسلمين وزهرة المؤمنين رحمكم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. أنصت واسمع واتي رحمكم الله. أنصت واسمع واتي رحمكم الله. أنصت واسمع واتي رحمكم الله لعلكم ترحمون. اللهم صل على محمد. اللهم قوِّ الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وانصرهم على معالم الدين. رب اختم لنا منك بالخير، ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا Islam dan ihsan.
Bahkan yang tidak kalah pentingnya lagi ialah nikmat kesehatan dan kesempatan. Sehingga dengan nikmat-nikmat itulah kemudian kita dapat melaksanakan kewajiban-kewajiban kita sebagai seorang muslim. Salah satunya melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan semua amal ibadah yang kita lakukan senantiasa dimakbul, senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Selanjutnya selawat dan berbagai salam marilah selalu dan senantiasa kita haturkan kepada uswatun hasanah kita, kepada tokoh teladan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan senantiasa memperbanyak sholawat kepadanya, kelak di hari kiamat kita diakui sebagai umatnya dan kelak kita mendapatkan syafaatnya. Amin Allahumma amin. Maafkan kesalahan setiap Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya khotib tidak usah-usahnya mengingatkan, mengajak kepada khotib pribadi khususnya dan kepada kita semuanya. Marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu takwa dalam arti yang sebenar-benarnya takwa, ittiba'u awamirillah wa ijtinabi nawahihi, melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangannya. Mudah-mudahan kita senantiasa berikhtiar melaksanakan kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita dan meninggalkan semua larangan Allah Subhanahu wa taala. Kita tergolong sebagai orang yang mendapatkan keselamatan. Kita tergolong sebagai orang yang mendapatkan perlindungan Allah Subhanahu wa taala, sehingga di dalam menjalani kehidupan dunia ini kita dalam keadaan selamat pun dan tidak akan juga kita sebagai orang yang selamat. Amin Allahumma amin. Maafkan muslim yang sedang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya pada kesempatan yang mulia ini izinkanlah khatib menyampaikan khutbah dengan tema tiga bentuk muhasabah. Maafkan muslim yang sedang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika berbicara muhasabah atau mengintrospeksi diri, menilai diri, menilai kelemahan, kekurangan dan keburukan-keburukan pada diri kita, maka tentu memang ini sering kita lakukan di awal atau di akhir tahun. Insyaallah kita masih berada di awal tahun 2024. Oleh karena itulah kemudian pada kesempatan yang mulia ini khotib hendak menyampaikan tiga bentuk muhasabah yang harus kita perhatikan. Maafkan muslim-muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Muhasabah adalah peninjauan atau koreksi terhadap perbuatan, sikap, kelemahan, kesalahan dan sebagainya pada diri sendiri. Kata kuncinya pada diri sendiri. Ini adalah muhasabah, mengintrospeksi, menilai diri. Sejauh mana kesalahan yang kita miliki, sejauh mana kelemahan yang kita miliki, untuk kemudian kita perbaiki, untuk kemudian kita tingkatkan, untuk senantiasa menjadi lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Arti muhasabah diri adalah salah satu cara membersihkan diri dari kesalahan-kesalahan yang pernah dibuat. Perputaran waktu merupakan momentum untuk melakukan muhasabah atau introspeksi diri. Maka seperti di awal yang saya sampaikan, biasanya kita lakukan muhasabah di awal tahun atau di akhir tahun. Tetapi pada hakikatnya hadirin, bahwa muhasabah itu bisa kita lakukan setiap saat, tidak hanya awal tahun atau akhir tahun. Bahkan di dalam keseharian kita, kita mengadakan muhasabah terhadap diri kita. Dari pagi kita bangun tidur sampai tidur lagi, apa yang sudah kita lakukan, apa yang sudah kita perbuat, apakah pekerjaan kita, amalan kita sudah baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala atau masih belum. Maksudnya muslim sudah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Perputaran waktu merupakan momentum untuk melakukan muhasabah atau introspeksi diri. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Hasyr ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanqur nafsum ma qaddamat li ghadin. Wattaqullaha
Inna Allaha khabirun bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Quran Surah Al-Hasyr ayat 18. Ma'asyiral muslimin sidang jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sesuai tema yang hendak kami sampaikan, ada tiga bentuk muhasabah yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah muhasabah sebelum berbuat. Muhasabah sebelum berbuat atau melaksanakan sesuatu, yaitu dilakukan dengan memikirkan terlebih dahulu apakah yang hendak kita laksanakan itu sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasulnya atau tidak. Bagi orang yang beriman, dia akan menyesuaikan diri dengan apa yang Allah kehendaki. Bagi orang yang beriman, dia akan menyesuaikan diri dengan apa yang Allah kehendaki. Bahwasanya ketika kita ingin melakukan semua tindakan atau sesuatu, maka kita terlebih dahulu introspeksi apakah itu sudah sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya atau belum. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma tasya'una illa an yasha'a Allahu rabbul 'alamin." Dan kamu tidak dapat menghendaki menempuh jalan itu kecuali apabila dikehendaki Allah Tuhan semesta alam. Quran Surah At-Takwir ayat 29. Ma'asyiral muslimin sidang jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan bentuk yang pertama ini hadirin, Al-Hasan berkata, semoga Allah merahmati seorang hamba yang berdiam sejenak ketika terdetik dalam pikirannya suatu hal. Maka jika itu adalah amalan ketaatan kepada Allah, maka ia melakukannya. Sebaliknya, jika bukan, maka ia tinggalkan. Muhasabah yang dilakukan pada langkah yang pertama ini hadirin dapat melindungi diri dari syirik yang dapat menjerumuskan ke lembah kebinasaan. Oleh karena itu, seseorang perlu melakukan empat tahapan perenungan dalam mengintrospeksi diri sebelum berbuat. Yang pertama adalah, apakah perbuatan yang akan dilakukan dapat dikuasai atau tidak. Kemudian yang kedua, apakah melakukannya lebih baik daripada meninggalkannya? Kemudian yang ketiga, apakah melakukannya karena Allah Subhanahu wa taala atau bukan? Yang keempat, apakah ada sarana yang dapat membantu merealisasikannya? Hadirin sidang jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bentuk muhasabah yang pertama yakni muhasabah sebelum berbuat. Intinya, ketika kita akan beramal soleh, apakah amalan kita sudah sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala? Satu contoh, apakah ketika kita hendak melaksanakan sholat itu adalah perintah Allah, maka ketika itu sesuai dengan syariat ketentuan Allah, maka wajib kita kerjakan dan segera kita kerjakan. Tapi sebaliknya, apabila kita hendak melakukan perbuatan dosa misalnya, kita pikirkan lebih dahulu apakah itu justru akan menghadirkan dosa atau kebocoran kepada diri kita atau menghadirkan manfaat. Itu yang perlu kita pikirkan. Dan inilah yang disebut dengan muhasabah sebelum berbuat, agar kemudian kita tidak mendapatkan kerugian dari tindakan yang kita lakukan. Maksudnya muslim-muslim jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bentuk muhasabah yang kedua, yakni muhasabah saat melaksanakan sesuatu. Jadi ketika kita sedang melaksanakan sesuatu pun dianjurkan untuk melakukan muhasabah. Muhasabah ini dilakukan dengan selalu mengontrol diri agar tidak menyimpang dari apa yang semestinya dikerjakan dan bagaimana melaksanakannya. Hal ini dapat mencegah kemungkinan terjadinya penyimpangan pada saat melaksanakan sesuatu atau menghentikannya sama sekali. Ma'asyiral muslimin sidang jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian muhasabah yang ketiga atau bentuk muhasabah yang ketiga adalah muhasabah setelah mengerjakan sesuatu. Dan ini yang umumnya banyak kita lakukan. Setelah kita melakukan satu ibadah, satu amalan, satu kegiatan, maka di akhir acara kita akan melakukan muhasabah, introspeksi, penilaian diri, evaluasi. Muhasabah ini dilakukan dengan maksud agar kita dapat mengevaluasi kalau menemukan kesalahan yang belum yang kita lakukan,
lalu menyesali dengan tobat dan tidak akan melakukannya lagi. Ketika selama ini katakanlah dalam satu tahun bulan Masehi, apakah selama ini kita sudah mempergunakan waktu kita untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau sebaliknya? Kalaulah kemudian kita melakukan kekurangan-kekurangan atau kesalahan-kesalahan, mari di tahun yang baru ini, di lebaran yang baru ini, kita perbaiki pribadi kita untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk senantiasa menjadi lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maafkan muslim yang sudah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada langkah muhasabah yang ketiga ini, ada tiga bagian yang harus kita introspeksi. Yang pertama adalah mengintrospeksi ketaatan berkaitan dengan hak Allah yang belum sepenuhnya ia lakukan. Lalu ia juga muhasabah, apakah dia sudah melakukan ketaatan kepada Allah sebagaimana yang Allah kehendaki atau belum. Ketika katakanlah kita sebagai seorang muslim, kita diwajibkan untuk salat waktu. Apakah selama satu hari satu malam itu kita sudah full melaksanakan salat waktu, hadirin? Nah, ketika kita sudah melaksanakan, sudah full, sudah maksimal, apakah di dalam salat itu sudah terpenuhi syarat dan rukunnya? Itu yang harus kita evaluasi, itu yang harus kita introspeksi pada diri kita. Sehingga dengan introspeksi itu akan menghadirkan sesuatu yang positif, sehingga akan membuat kita lebih bijak, lebih paham di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian langkah yang kedua, yaitu introspeksi diri terhadap setiap perbuatan yang mana meninggalkannya adalah lebih baik daripada melakukannya. Karena ada satu perbuatan yang dimana kita dihadapkan dengan dua pilihan, apakah melakukan perbuatan itu lebih baik atau lebih baik meninggalkannya. Inilah yang dipertimbangkan ketika kita akan melakukan sebuah perbuatan. Kemudian yang ketiga, introspeksi diri tentang perkara yang mubah atau yang sudah menjadi kebiasaan. Mengapa mesti ia lakukan? Apakah ia mengharapkan wajah Allah dan negeri akhirat? Sehingga dengan demikian ia akan beruntung, atau ia ingin dunia yang fana sehingga ia pun merugi dan tidak mendapatkan keberuntungan. Sebagai manusia yang taat atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, baiknya kita selalu berintrospeksi diri, menilai diri kita, karena muhasabah dapat menyelamatkan hati dari nafsu duniawi. Maksudnya muslim sudah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah tiga bentuk muhasabah yang mesti kita perhatikan, sehingga akan membentuk kualitas diri kita menjadi lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir, hadirin, apabila kita tidak melakukan muhasabah, ada dampak negatif yang akan kita rasakan. Di antaranya adalah bahaya yang akan ditimbulkan bila tidak muhasabah. Yang pertama, menutup mata dari berbagai akibat. Kesalahan dan dosa yang dilakukan manusia tentu ada akibatnya. Kita melakukan perbuatan dosa tentu ada akibatnya. Inilah yang harus kita perhatikan, baik itu di dunia maupun di akhirat. Manakala seseorang tidak melakukan muhasabah, dia akan menutup mata dari berbagai akibat perbuatan yang buruk, baik akibat yang menimpa diri, keluarga, maupun akibat yang menimpa orang lain. Kemudian bahaya yang kedua, ketika tidak melakukan muhasabah, larut dalam keadaan. Efek negatif berikutnya, yakni dari tidak melakukan muhasabah, adalah seseorang akan larut dalam keadaan sehingga ia dikendalikan oleh suasana, bukan menjadi pengendali. Kemudian efek yang ketiga atau dampak yang ketiga, mengandalkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap orang yang berdosa memang mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi bagi orang yang tidak pernah melakukan muhasabah, hanya akan mengandalkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa bertaubat. Sebab tidak menyadari kesalahan, tidak menyesali, dan tidak akan mengulanginya lagi. Kemudian dampak yang keempat adalah mudah melakukan dosa. Tidak melakukan muhasabah juga akan membuat seseorang menyepelekannya. Orang yang tidak melakukan muhasabah bahkan tidak hanya mudah melakukan dosa, tetapi dosa itu menjadi sikap dan kepribadiannya,
sehingga meskipun menurut pengakuannya sudah bertobat dari dosa, tetap saja mengulang-ulangnya lagi. Mudah-mudahan kita terhindar dari semua dampak negatif ketika tidak melakukan muhasabah. Tentunya hadirin, mari kita bersama-sama muhasabah diri kita, hisab diri kita sebelum nanti kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, saya akan menyampaikan sabda Rasulullah yang diriwayatkan dari Umar bin Khattab, "Hasibu 'anfusakum qabla an tuhasabu wa tazayyanu lil 'ardil akbar." Koreksilah diri kalian sebelum kalian dihisab, dan perhiaslah dengan amal saleh untuk pergelaran agung pada hari kiamat kelak. Hadis riwayat Tirmidzi. Yang terakhir, Rasul pun bersabda, hamba tidak dikatakan bertakwa hingga ia mengoreksi dirinya sebagaimana dia mengoreksi rekannya. Hadis riwayat Tirmidzi. Mudah-mudahan pesan singkat ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Tiga bentuk muhasabah yang kita lakukan sehingga nantinya akan membentuk kualitas kita menjadi lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafii khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawaashaw bil haqqi wa tawaashaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'adzim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Allahumma salli 'ala Muhammad. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli 'ala sayyidina wa Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah, irghaban liman jahada bihi wa kafara. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, sayyidul khalaqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوة وقاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرات والمشركين ودمر أعداء الدين، إنك على كل شيء قدير. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم ولذكر الله أكبر. أقيم الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام.